Selamat datang lagi teman-teman. Kali ini kami ingin menunjukkan aplikasi yang bisa membuat kita tahu seseorang itu di WhatsApp sedang aktif atau tidak aktif. Aplikasi ini bisa kita dapatkan di Google Play Store. Namanya adalah LessLock, Lessin Online Tracker dari LessLock Inc. Kalau teman-teman sudah download, maka perlu kita buka. Tampilannya yang pertama adalah seperti ini. Ada premium dan ada gratis untuk 24 jam. Kita coba dulu yang gratisnya 24 jam. Yang pertama kita tap sini tombol add family member warna hijau yang ada di atas. Nah, di sini akun Anda tidak aktif, apakah mau mencoba 24 jam? Kita iya saja. Kita kemudian tap lagi add family member. Kemudian kita beri nama, misalnya teman kita, kemudian pilih negara di sini. Negaranya iya, Indonesia. Kemudian kita kasih nomor teleponnya. Setelah itu kita save. Sekarang ini ada pesan the number was added, your tracking will start in 5 minutes. Kita oke aja. Jadi nanti kalau si Dian ini aktif, maka kita akan mendapatkan notifikasi, dan kalau dia tidak aktif, kita juga akan mendapatkan notifikasi. Sekarang kita tes dengan melihat akun WhatsApp dari orang yang kita catat tadi itu, yang kita inginkan notifikasinya tadi. Di sini dia tidak aktif. Kalau sekarang ini sudah aktif kelihatannya. Nah, sudah aktif. Kemudian di tempat lain di sini catatannya juga ada. Nah, seperti ini. Dian is online right now. Nah, tadi online untuk sekian 26 detik juga ada. Sekarang kalau udah mati lagi, catatannya akan ada lagi. Nah, sekarang sudah offline lagi. Jadi tanpa melihat tanpa harus membuka WhatsApp-nya, kita sudah tahu bahwa orang tadi itu sudah tidak online lagi. Begitulah teman-teman caranya untuk mengetahui orang tertentu yang sedang online atau tidak online di WhatsApp dengan menggunakan aplikasi yang namanya LessLock. Semoga bermanfaat. Salam sehat dan sukses luar biasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.